Anda buka boleh. Iya, dengan senang hati, Bu. Cuma saya satu pertanyaan lagi. Ya. Waktu saya lihat di IG Tamara, itu ada sebuah pengajaran ya. Saya lihat slide-nya itu. Ada pengajaran bahasa Ibrani. Apakah belajar atau gimana? Kami kan lagi ngambil master memang. Jadi Paul, saya sama anak kami yang pertama, Gibi, kami sama-sama. Ini juga ibu saya luar biasa deh. Bisa sama suami. Iya, ibu udah lulus. Iya, ibu udah lulus sarjana teologi. Saya gak pernah terpikir saya bisa sekolah. Belajar bahasa Ibrani. Iya, jadi kami di sana di magister bersama-sama. Itu juga saya mengucap syukur. Gak kebayang bisa sekolah sama suami dan juga anak. Nah, bahasa Ibrani sama Yunani itu kan emang wajib. Iya. Terutama bahasa Ibrani. Karena kan iman kita dari Yahudi. Betul. Jadi, tapi kalau saya tuh udah dapat karena saya sarjananya teologi. Kalau Paul sama Gemi bukan. Jadi mereka yang wajib untuk belajar bahasa Ibrani. Makanya saya udah anak-anak diajarin bahasa Ibrani. Saya udah lulus duluan. Boleh diajarin. Itu juga. Tahu dia? Iya. Iya. Karena kita sebagai orang Kristen jarang ada pendeta yang bisa bahasa Ibrani. Kayak orang muslim kan dari kecil tuh anak-anak dilatih, diajar bahasa Arab. Kenapa kita enggak gitu loh. Nah itu penting banget. Kita paling enggak ngerti berbahasa mungkin enggak. Paling enggak kita ngerti bahasa Ibrani. Nah di dalam bahasa Ibrani, pedalam kalau bisa. Nah di situ enggak ada kata Allah. Itu boleh pedalam gitu loh. Nah itu aja.